semua. Ini siap kirim ke pemesan ya. Untuk yang mau bikin sendiri, silahkan mencontoh video ini ya. Atau kalau kalian malas membeli, kalau kalian malas membuat, ya tinggal hubungi saya ke nomor deskripsi di bawah ya, bro. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke sobat, ini saya membuat taser ikan lagi. Kali ini saya di bubutan ya. Ini saya bengkelkan. Biar hasilnya lebih rajin, saya main mesin bubut ya. Kebetulan ada teman yang punya mesin bubut. Nanti tahap perakitan, saya udah bikin ini ada 15. Ini ukurannya ya, nanti akan seperti ini. Oke, ini nanti rencana mau saya bikin rubik di sini dan apa itu namanya ya, pinnya ya. Terus simak videonya kawan. Untuk nanti ini tahap peruncingan, kita runcing seperti biasa ya. Di video saya sebelumnya sudah ada. Terus nanti saya ini akan berbagi video untuk cara pemasangan di bullpointnya ya. Dan ini satu ini saya coba bikin yang model thread. Ini belakang saya pakai ruji motor dan ini saya main thread ini ya. Ini thread kalau nggak salah kisaran thread M4 ini ya. Oke, thread 4 mili ya mas. Ya thread M4 ya. Sesuai ruji. Tujuannya nanti biar bisa dilepas, jadi putar-putar ini ya. Ini adalah sekitar 15 cm sampai 17 cm ini ya. Oke, terus simak ya kawan pemasangan di sini nanti. Jadinya cara ini menali yang benar ya, kuat. Ini saya menggunakan bahan ini besi ini ya, besi krom. Setelah itu kalian runcingi begini ya. Setelah dibubut, runcing aja kayak gerinda kayak gini, cuma bur. Sekarang tahapnya berikut untuk ngasih ruwet. Saya sambung pakai kayu ya bro. Oke. Kurang lebih seperti ini. Terus bagian sini di gerinda lagi ya bro. Ini sudah mantap ini bro.
bagi nanti yang mau pesan, nanti saya kasih nomor saya ke deskripsi di bawah ya. Ini akhirnya sudah jadi semua ya. Oke. Ya. Ini sudah saya kasih ruwet, sudah saya runcingin juga, sudah saya amplas juga ya. Ini siap untuk dirakit. Kebetulan ini pesanan orang Kalimantan ya. Ini pesan juga bersama ketapelnya komplit satu set. Oke bro, kita lanjut di malam hari ya. Pasang. Oke, siapin aja benang PE. Kalian ambil ini, ambil isi pulpen ini ya bro. Isi pulpen kita masukkan, kalau susah nanti pakai lidi ya. Kalau dimasukkan ini mudah ya, langsung saja begini. Ini ya bro, bisa lihat ini untuk talinya nanti kan. Oke, itu ini kalian masukkan aja ini ya bro. Sebelum ini sampai pentok, kalian kasih lem dikit. Oke, lalu diputar lagi ya. Putar aja. Oke, sampai kayak gini ya bro. Tinggal dikasih lem lagi. Satu tarik ke belakang, hanya diputar aja ke sela-selah, putar dari sela-selah ini ya, masih ada selah dikit. Bikin kayak gini harus sabar ya bro, prosesnya memang lama biar menjadi bagus. Untuk mencari apa namanya presisinya ya. Ini begini ya bro ya. Tadi yang ke belakang kita pakai jari ini, tinggal dinaikin ini ya. Lanjut diputar lagi. Thank you.
enggak dibelebet ini namanya, dibelebet atau di apa ya, bahasa Indonesianya belebet itu apa bro? Dirapikan gitu ya. Ini ya. Ini tinggal kalian putus saja sini. Oke. Nah ini dimasukkan bagian ini. Yang ujung ini tinggal ditarik ya bro. Kalau berat kalian bisa bantu pakai tang. Kayak begini ya. Oke, udah selesai bro. Ini bagian ini tinggal kalian lem lagi. Oke, selesai bro. Kurang lebih begitu ya prosesnya ya. Ini kebetulan sudah saya buat semua. Ini ya. Sudah jadi semua. Ini pesanan orang Kalimantan ya. Ini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.